Tuhan tak tegur dia pada hari kiamat. Tuhan tak tilik mereka dengan tilik rahmat dan keampunan. Dan Tuhan tak bersihkan amalan dia daripada dosa. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Maksudnya, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani, segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Ia menghidupkan dan mematikan, dan ia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya. Dan ia tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah amat melihat apa yang kamu kerjakan. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam silih berganti. Dan dialah yang amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ayat-ayat yang kita baca ni adalah permulaan suratul Hadid. Al-Hadid maknanya besi. Suratul Hadid termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah setelah Nabi SAW dan sahabatnya berhijrah ke Madinah, bergabung dengan golongan Ansar dan mendirikan negara dan kerajaan Islam, melakukan amalan-amalan politik, amalan ekonomi, amalan hubungan antara bangsa ataupun amalan bermasyarakat sama ada dalam negara ataupun antara bangsa. Maka ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan di Madinah kebanyakannya memberi penekanan dalam perkara hukum syariat, dalam perkara mendidik dan arahan-arahan dengan cara yang lebih menghadapi cabaran yang lebih besar, untuk membina masyarakat Islam di atas asas akidah yang bersih, akhlak yang mulia, hukum syariat yang bijaksana dan adil, menjadi contoh dan teladan kepada seluruh manusia. Surah ini kesimpulannya
memberi penekanan kepada tiga tajuk yang penting. Yang pertama, menyatakan bahawa seluruh alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja dia yang menciptanya, bahkan seluruh alam langit dan bumi berada di bawah perintah kerajaan Allah dan mesti tunduk kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah juga manusia mestilah tunduk kepada undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memberi penekanan supaya mengorbankan setiap yang berharga dan bernilai, diri dan harta benda, bagi menegak dan memenangkan agama Allah, agama Islam, supaya agama Islam menjadi agama yang zahir, agama yang berkuasa, agama yang berdaulat, agama yang menerangi seluruh dunia. Dan bagi menegakkan agama ini, Allah memerintah kita berjihad. Dan berjihad itu mestilah bersedia untuk mengorban dan menyumbangkan perkara yang paling mahal yang ada pada diri kita, termasuk diri kita sendiri, darah dan nyawa kita, demi untuk menegakkan agama Allah. Termasuklah harta benda yang mahal yang kita kasih untuk memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kewajipan kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, menyatakan hakikat dunia yang kita sangat tertarik kepadanya, supaya kita jangan tergoda dan terpengaruh dengannya. Dunia bukan sahaja pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia adalah tempat sementara waktu, tempat kita mengerjakan amalan. Nikmat-nikmatnya adalah alat untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, menunaikan perintah Allah dan menyatakan kesyukuran kita kepada Allah buat sementara waktu dalam kehidupan dunia. Tidak selama-lamanya. Dunia akan ditamatkan dengan kiamat. Walaupun orang itu berkuasa memerintah negara besar macam mana sekalipun, walaupun orang itu nabi-nabi dan rasul-rasul yang mulia mati, walaupun orang itu jahat, kejahatan dia tidak boleh menahan diri dia, mati juga. Kehidupan dunia adalah sementara waktu, yang kekal ialah akhirat, yang kekal abadi. Surah ini dimulakan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bertasbih seluruh makhluk yang ada di langit, para malaikat yang ada di langit, bulan, bintang, cakrawala, makhluk yang ada di bumi, semuanya memuji, memuja kebesaran Allah, menyaksikan keesaan Allah yang tiada sekutu baginya, dengan menyebut sifat-sifat Allah yang terbaik, nama-nama yang paling baik, yang merupakan Tuhan yang sedia kala, yang tidak ada mula bagi adanya, yang tidak ada akhir dan tidak ada penghujung bagi kekalnya, yang dizahirkan dengan tanda-tanda melalui makhluk-makhluk yang zahir dan batin, menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah menyeru orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, menyumbangkan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menyumbangkan diri mereka untuk memenangkan agama Allah. Mereka mestilah berjihad. Berjihad dengan makna mengerahkan tenaga yang ada pada mereka dan menghadapi kesulitan dan kepayahan. Walaupun sulit, walaupun payah, walaupun menyakitkan, mereka mesti berusaha untuk memenangkan agama Allah, supaya mereka bahagia di dunia dengan agama Islam dan mereka mendapat pahala yang kekal abadi di hari akhirat. Seterusnya Allah mendedahkan setelah berlakunya kiamat,
perbezaan di antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang beriman ialah orang yang menyatakan iman dan dizahirkan Islam. Iman di dalam hatinya, Islam dengan amalannya. Di mana amalannya yang zahir, Islam. Hati dia juga Islam dan iman. Sungguh-sungguh, orang munafik ialah orang yang berpura-pura. Yang menunjukkan zahirnya Islam, tapi hatinya tak percaya pada Islam. Tak nampak jalan Islam ni. Tak nampak jalan Islam ni. Tu nak nampak begitu. Mengaku Islam, tapi hatinya tak percaya, tak yakin pada Islam. Ini orang munafik. Di hari kiamat kelak, Allah membezakan di kalangan mereka. Di mana orang-orang yang beriman akan berjalan dengan cahaya-cahaya yang menerang di hadapan mereka dan kanan mereka. Berjalan dengan terang, dengan mudah, kerana ada cahaya di hadapan mereka. Dan orang-orang yang munafik merayak-rayak di dalam kegelapan pada hari kiamat kelak. Disebut nak tumpang cahaya orang beriman. Boleh tak aku nak tumpang cahayamu? Tak boleh. Bukan macam calak sutung. Lapu kita padang, tumpang kita candak dekat orang. Ataupun bawa kereta, nampak kereta orang ada lapu, tumpang ikut belakang dia, ikut punggung dia. Tumpang cahaya. Hari kiamat tak boleh. Masing-masing dengan cahaya masing-masing, walaupun duduk berepek. Macam dalam kubur dah. Walaupun kubur dekat, masing-masing dengan iman dan amalan masing-masing. Tak boleh tudung di antara satu sama lain. Allah Ta'ala tunjuk mimpi. Kita mimpi apa pun, orang duduk sebelah kita tak rasa apa yang kita mimpi. Itu sebagai contoh. Itulah dia hari kiamat kelak. Perbezaan di antara orang-orang yang beriman, yang mendapat petunjuk daripada Allah di atas dunia mengikut cara Islam dengan ikhlas, dengan yakin. Bezanya orang munafik di atas dunia macam menatang. Atas dunia macam menatang Islam, tapi duk terkang, duk kena makan je, kena makan je, duk kena boleh benda je. Islam tak tahu ke mana. Islam zahirnya sahaja, tapi hatinya tidak Islam. Bila Islam menang, mengaku Islam. Bila Islam kalah, lari. Ini sifat orang-orang munafik. Maka dia tidak dapat cahaya. Seterusnya surah ini akan menerangkan hakikat yang berbeza di antara dunia dan akhirat. Akhirat ialah negeri yang kekal abadi. Dunia adalah negeri yang binasa, yang tidak kekal, macam diterangkan dahulu. Surah ini ditutup dengan matlamat kebangkitan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihim salatu wassalam, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh